Pemirsa, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggagalkan aksi kriminal jalanan dengan mengejar dan juga menabrak sepeda motor pelaku begal. Dan pelaku mengancam warga dengan celurit. Warga mengejar dan merekam pengejaran pelaku kriminal jalanan yang beraksi di Jalan Magelang, Yogyakarta. Dua pelaku terlihat mengancam dengan senjata celurit. Warga akhirnya menabrak sepeda motor pelaku karena dianggap mengancam dan membahayakan. Ada anak-anak naik motor pakai senjata tajam seperti itu ya, ngejar ibu-ibu. Terus saya lihat, saya tolongin, saya kejar. Malah anak-anak itu bacokin mobil saya, kap tutup mesinnya. Terus saya pepet, jatuh. Terus saya bikin laporan di Polsek Kota Yudan. Dua orang pelaku yang ternyata masih di bawah umur saat ini masih menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan Satreskrim Polresta Magelang. Justru kan begitu dikejar sepeda motor itu ternyata malah dia dipepet sama mobil, malah dia celurnya itu dibacokkan ke kapnya mobil itu gitu. Sampai dibacok-bacok gitu. Akhirnya terus dikejar lagi, akhirnya terus ini jatuh dia gitu. Kapnya jatuh, akhirnya terus diamankan oleh Polsek. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di Reskrim. Karena masih pelakunya masih anak SMA. Iya, SMP atau SMA ya, 16 tahun kalau tidak salah. Akibat kejadian tersebut, mobil minibus mengalami kerusakan. Kalau bacokan dilihat dari sini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.